Komandan Lantamal 1 Belawan Brigjen TNI Mariner 1 Made Wahyu Santoso memimpin acara serah terima jabatan Kepala Dinas Hukum Lantamal 1 bertempat di Gedung Yosudarso Mako Lantamal 1 Belawan. Turut hadir dalam acara serah terima jabatan ini, Wadan Lantamal 1, para pejabat utama Lantamal 1, Kadis, Kasatker Lantamal 1, dan Yonmar Hanlan 1, dan para undangan lainnya. Dalam sambutan pada acara tersebut, Dan Lantamal 1 mengatakan bahwa Kadiskum Lantamal 1 adalah pimpinan staf hukum yang melaksanakan pembinaan, kesadaran dan penegak hukum di lingkungan Lantamal 1. Dalam struktur organisasi dan prosedur, Kadiskum Lantamal 1 bertanggung jawab kepada Komandan Lantamal 1. Lebih lanjut, Dan Lantamal 1 mengatakan bahwa saat ini persoalan hukum berkembang semakin pesat, mulai dari persoalan hukum yang terkait dengan personil sampai dengan institusi, terutama persoalan hukum. Pelaksanaan acara serah terima jabatan Kadiskum Lantamal 1 ini berjalan dengan tertib dan lancar, dengan tetap menerapkan aturan protokol yang ketat selama acara berlangsung untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19. Mulai dari persoalan hukum yang terkait dengan personil sampai dengan persoalan hukum yang terkait langsung dengan institusi, terutama persoalan hukum terhadap aset serta persoalan hukum terhadap tindak pidana di laut. Untuk itu perlu adanya regenerasi pejabat Kadiskum Lantamal 1 guna memberi penyegaran agar tindak hukum Lantamal 1 mampu menjawab perkembangan situasi dari masa ke masa. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Laut khusus dari SAMH/MTR atas loyalitas, dedikasi, serta ide dan pemikiran telah diberikan kepada Lantamal 1 selama menjabat sebagai Kadiskum Lantamal 1. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Orang Sitorus, melaporkan.